Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. 'Ala kulli 'afwin kutiba rizquhu 'abada al-'abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wa mudzakaratu wa tadhkir wa ifadatu wa istifadatu wa hatta al-masyi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha ila ruh al-Syeikh Muhammad bin Umar Nawawi wa usulih wa furu'ih anna allaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu ويجعل ويحفظ ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره ونومه على هذه النية وعلى كنت صالحة وعلى مانا وصصار على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Sebelum kita mulai membahas kitab Uqudul Jain, sengaja kali ini tanpa kita awali dengan kitab Tadhkiratul Hadramiyah, karena ada tamu sehingga gak bisa kita terlalu lama, sehingga kita langsung masuk di kitab Uqudul Jain, yang mana di pertemuan yang lalu atau di pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang tidak boleh puasa. Sunnah bagi seorang istri kecuali dengan izin suaminya, begitu juga tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kalau dia keluar rumah tanpa izin suami, bagaimana hukumnya? Tergantung. Kalau keluarnya tadi untuk mencari ilmu yang wajib diketahuinya, karena tidak dipanggilkan guru atau tidak diajari oleh suaminya, maka boleh bagi istri keluar dari rumahnya, akan tetapi hanya sebatas untuk mempelajari ilmu yang wajib ia ketahui. Sekali lagi, yang perlu digarisbawahi, ilmu yang wajib dipelajari, bukan ilmu yang gak wajib dipelajari. Lu, apakah ada ilmu yang gak wajib dipelajari? Ada. Makanya hukum mencari ilmu itu ada kalanya fardhu ainin, wajib bagi setiap orang. Ringkasnya adalah untuk mengetahui syarat sah, syarat wajib ibadah, baik itu wudhu, sholat, dan semisalnya. Ada hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah tidak diwajibkan untuk semua orang, melainkan cukup satu atau dua. Ketika ada yang bisa, ada yang mengerti, maka terangkat kewajiban dari yang lainnya, seperti mengenai bab warisan, warotha, faroid. Ini gak harus semuanya tahu. Satu mengerti atau apalagi dua cukup, yang lainnya walaupun gak ngerti gak masalah, kembali kepada kedua orang atau satu orang yang mengerti. Nah, maka kalau ilmu yang wajib untuk mengetahui syarat sahnya, syarat wajibnya, seperti fardunya wudhu, syaratnya wudhu, yang membatalkan wudhu, ini wajib. Syaratnya sholat, syarat wajibnya sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, ini wajib. Maka kalau suami tidak mengajarinya atau tidak memanggilkan guru
agar istrinya mengerti, maka boleh istri keluar hanya untuk mempelajari ilmu yang wajib, dan tidak boleh mampir kemana-mana. Mumpung keluar sekalian yang pasar, atau mumpung keluar sekalian shopping, enggak. Hanya datang ke rumahnya ustazah, guru yang mengajarinya, kemudian pulang. Enggak boleh belok kanan dan belok kiri, berhenti sebentar atau enggak. Jadi berangkat dari rumahnya ke rumah guru, dari rumahnya guru kembali ke rumah. Wes. Itu boleh. Atau keluarnya itu bukan untuk mencari ilmu yang wajib, untuk ngerumpi ke tetangga, atau untuk ke pasar dan semisalnya, ini tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami. Kalau dia lakukan tanpa izin suami, dilaknat sama malaikat, baik itu malaikat langit, bumi, malaikat rahmat, dan malaikat azab. Kapan selesainya laknat itu? Hatta tatuba, sehingga ia bertobat. Bertobat berarti apa? Meminta maaf kepada suami. Niat tidak mengulanginya, menyesal. Atau tarji'a ila baiti, atau kembali ke rumahnya. Jadi dilaknat sama malaikat sampai ia kembali ke rumah. Sampai rumah berhenti. Tapi laknat itu jangan dikecilkan ya. Jangan dianggap remeh. Wah, dilaknat adan ini dilaknat mek sak munut to ae. Oh, jangan macam-macam. Laknat itu adalah menjauhkan diri dari rahmatnya Allah. Lah, jauh dari rahmatnya Allah itu membahayakan. Sangat membahayakan. Yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah, kita ini selalu mendekat dan mencari rahmatnya Allah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'aradu laha. Katanya Rasulullah, cari, kejar, tampani rahmatnya Allah. Nah, di setiap saat kita ini ada hujan rahmat, ada di setiap saat, di setiap hari ada hujan rahmat. Lah, di mana Allah menghujankan rahmatnya? Allah menghujankan rahmatnya di tempat-tempat yang mulia, di dalam kegiatan-kegiatan yang mulia. Tempat-tempat yang mulia, masjid, musala, di mana diajarkan ilmunya Allah, ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tempat-tempat yang mulia. Walaupun kecil, walaupun sempit, walaupun sederhana, itu adalah tempat-tempat yang mulia. Di situ Allah menurunkan rahmatnya, menghujankan rahmatnya. Atau di dalam acara-acara yang mulia, pengajian, maulidan, yasinan, tahlilan, dan semisalnya yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah acara-acara yang mulia. Lah, disitulah rahmat dihujankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam perbuatan-perbuatan baik lainnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, inna rahmatallahi garibum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu yang dianjurkan, bukan malah menjauhkan diri dari laknat, dari rahmat, yaitu laknat, mendekatkan diri dengan laknat. Na'udzubillah min zalik. Wa in kana zaliman, walaupun suaminya itu adalah orang yang zalim. Suaminya orang yang zalim, tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, semisal tidak menafkahi, atau suaminya suka judi dan semisalnya. Walaupun suaminya zalim, tidak diperkenankan seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Bayangkan ya, sekalipun suaminya zalim, istri wajib patuh
dan izin kalau mau keluar dari rumah, apalagi kalau suaminya enggak zalim. Nah, apalagi. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa istri itu jangan menuntut suami dikala ia tidak menjalankan kewajibannya. Biarkan dia dengan kesalahannya, jangan menjadi istri karena suaminya tidak menjalankan kewajibannya, kemudian ia ingin seperti suaminya tidak menjalankan kewajibannya seperti istri. Nah, kan bodoh namanya. Masa ada orang terbakar kita ingin mau terbakar juga? Kalau ada orang terbakar kita selamatkan agar ia tidak terbakar, atau jangan mau kita terbakar juga. Berarti apa? Ketika suami tidak menjalankan kewajibannya, nasihati, ingatkan. Sebatas itu, dengan cara yang lembut, cara yang baik. Dia enggak mau, ya udah. Kamu sebagai istri jalankan kewajiban kamu kepadanya agar kalau dia terjerumus neraka kamu bebas dari neraka. Kalau enggak, ya sama-sama dalam neraka. Oh, dia karena enggak mau menjalankan kewajibannya, saya enggak mau. Biar sama-sama. Oh, iya, enggak apa-apa, bareng-bareng ngerokok. Nah, enggak apa, bareng-bareng di neraka. Suami istri berarti setia itu. Setia, sepakat dalam satu pilihan, yaitu nerakanya Allah, murkanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena itu sekalipun suaminya zalim, tidak diperkenankan istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin. Kalaupun misalnya ia keluar dengan izin suaminya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, cari jalan yang sepi dari kerumunan. Bukan karena COVID ya, bukan karena COVID, kerumunan laki-laki. Ya. Jadi kalau memang diizinkan oleh suami keluar, diundang tetangga, ya, atau diundang saudara, diizinkan oleh suaminya berangkat, berangkat. Tapi hindari kerumunan laki-laki yang bukan mahram. Jalan yang penuh laki-laki hindari. Jangan kesempatan diizini, kemudian fashion di depan laki-laki yang bukan mahramnya, jalannya, ya, kemudian pakaiannya, semuanya disolek, fashion, seperti orang mengikut fashion ini, gayanya, jalannya tambah dibuat-buat, misalnya senyum-senyumnya, ngomongnya, lah ini keliru. Cari jalan yang sepi dari kerumunan laki-laki yang bukan mahram, juga jangan sampai menimbulkan fitnah atau aroma yang harum. Karena kalau itu dilakukan, dosanya sama dengan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Lah, ini ada cerita. Ada cerita dari Abdullah Al-Wasiti. Pernah beliau melihat seorang perempuan di Arafah. Di Arafah si perempuan ini ngomong, menyebutkan ayat Allah, "May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Perempuan ini ngomong, siapa orang yang dikasih petunjuk sama Allah, enggak akan ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Tapi yang tidak mendapatkan petunjuk, siapa yang disesatkan tidak akan mendapatkan petunjuk dari siapapun. Lah, Imam Abdullah Al-Wasiti mengetahui bahwa perempuan ini tersesat. Bukan tersesat ajarannya, tapi keadaannya tersesat, tertinggal dari rombongan. Karena dia berada di Arafah kan gitu ya. Tapi dengan bahasa isyarat dia memakai ayat Al-Qur'an. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Lalu ditanya oleh Imam Abdullah Al-Wasiti, "Ayyatuhal mar'a min aina aqbalti?" Wahai seorang perempuan, wahai seorang ibu, wahai seorang nyonya, dari mana kamu datang?
dijawab sama si perempuan tadi, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dibacakan ayat Al-Qur'an menceritakan tentang Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akhirnya Imam Abdul Al-Basiti memahami maksud daripada perempuan ini dalam membaca ayat tersebut, bahwa perempuan itu memberitahukan kepadanya, aku ini dari Baitul Maqdis. Tapi dia menyampaikannya dengan ayat Al-Qur'an. Ditanya lagi, "Malladzi ja'a bik?" Yang membuat kamu datang ke sini apa? Yang membuat kamu sampai ke sini apa? Kamu dari Baitul Maqdis. Kok sampai sini? Mau apa? Ada apa? Dijawab dengan ayat Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Katanya perempuan tadi, ya manusia itu memiliki kewajiban kepada Tuhannya untuk haji bagi yang mampu. Jadi Allah mewajibkan bagi yang mampu untuk berangkat haji. Lalu ditanya lagi, "Alaki zauj?" Apakah kamu punya suami? Dijawab sama ayat Al-Qur'an lagi. Hebat perempuan ini. Jawabannya bukan jawaban la, na'am, iya, dan bukan, tidak. Tapi dengan ayat Al-Qur'an lagi, "Wala takfu ma laisa laka bi ilm." Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Jangan berlebihan. Ya? Dalam bertanya kalau kamu tidak mengetahui. Jangan bertele-tele wis, cukup. Seakan-akan seperti itu. Ditanya lagi, "Atar kabaina ba'iri, mau enggak kamu naik kendaraanku?" Katanya si perempuan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Apa yang kamu lakukan dari kebaikan pasti diketahui oleh Allah. Nah, ketika perempuan tadi itu ingin menaiki kendaraan si laki-laki tersebut atau Imam Abdul Al-Wasiti, Imam berkata, perempuan ini berkata kepada Imam Abdul Al-Wasiti, "Gul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang beriman untuk memejamkan matanya. Artinya apa? Dia akan naik, tapi jangan kemudian matanya terus mengamati, memerhatikan. Nah, pejamkan, diingatkan dengan firman-Nya Allah. Fa'aratat anha. Hanya nggak mau. Ya, nggak mau naik. Fa'aratu anha. Bukan mau, fa'aratu anha. Berpaling Imam Abdul Al-Wasiti dari perempuan itu. Artinya apa? Tidak memandangnya, tidak melihatnya. Ketika perempuan tadi itu naik, ditanya, Mas Muki, siapa namamu? Galat wadkur fil kitabi Maryama. Dijawab dengan ayat Al-Quran. Ingatlah dalam ayat Al-Quran, dalam kitab Maryam. Maksudnya namanya Maryam. Tapi gak ngomong kalau Maryam. Dengan ayat Al-Quran. Kemudian ditanya lagi, "Alaki aulat?" Apakah kamu punya anak? Dijawab, "Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub." Ibrahim dan Ya'qub mewasiatkan kepada putra-putranya. Artinya apa? Dia punya anak. "Fagultu ma asma'uhum?" Ditanya lagi, "Siapa nama-nama mereka?" Dijawab oleh perempuan tadi, "Wa kallamallahu Musa taklima wa takhadallahu Ibrahima khalila. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh." Disebutkan di situ ada tiga nama, ada Musa, ada Ibrahim, ada Daud. Jadi dia punya tiga putra, namanya Ibrahim, namanya Musa, dan namanya Daud. "Fakultu fi ayyi mawdhi'in?" Walhasil dari inti cerita ini, bahwasanya karena diizini oleh suami, ya panjang cerita ini, karena diizini oleh suami, maka wajib bagi seorang istri, ya wajib sangat bagi seorang istri menjaga ridha suaminya
dan menghindar dari segala sesuatu yang dapat dimurkai oleh suaminya. Nah, sebelum berangkat suaminya ngomong, jaga diri ya, hati-hati, jangan jauhi kerumunan. Dan misalnya ya, kamu adalah istri, wajib taat kepada suami. Apalagi zaman sekarang mungkin ada tambahan, jangan foto-foto, jangan selfie, apalagi di share dan yang lain sebagainya. Nah, diingatkan lah, itu harus dijaga, jangan sampai dilakukan. Nah, jangan karena sudah dapat izin seperti orang bebas dari tahanan, dia melakukan segalanya. Enggak, walaupun bebas tapi harus waspada dengan apa yang di yang menjaga kewajibannya dia sebagai istri untuk suaminya, mendapatkan ridho suaminya, menghindar dari segala sesuatu yang dapat dimurkai oleh suaminya. Karena itu diriwayatkan oleh Rasulullah, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anakal, la yastaghfir lil mar' al muti'a li zawjiha at-tayr fil hawa wal hitan fil ma' wal malaika fis sama ma damat fi ridha zawjiha. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, burung di udara, hitan, ikan dan semisalnya yang ada di air, malaikat yang di langit memintakan ampun kepada Allah untuk istri yang taat kepada suaminya selama ia menjaga ridha suaminya. Jadi selama ia menjaga ridha suaminya, perempuan ini akan dimintakan ampun oleh binatang burung, binatang yang ada di air, malaikat yang ada di langit. Walaupun diem tok enggak istighfar, tapi dia dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, madamat fi ridha zaujiha, selama yang ia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh suaminya. Nah, baru dia akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridha suami, dan mudah-mudahan suami dan istri dan keluarganya bisa mendapatkan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, masuk surga bersama sama amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.